Pemirsa, dalam rangkaian acara peringati HUT Kodam 3 Siliwangi yang ke-78, Kodim 0610 Sumedang menggelar bakti sosial berupa hitanan massal. Gelaran hitanan massal yang dilaksanakan di Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tersebut disambut antusias warga sekitar yang anaknya ingin dihitan. Seperti inilah antusias ratusan warga dan anak-anak yang ingin melaksanakan hitan atau sunat. Dengan sabar, anak-anak dan orang tuanya menunggu giliran untuk dihitan. Dan Ramil 1004 Tanjung Sari, Kapten Infanteri Agus Hermawan mengatakan, hitanan massal kali ini masih dalam rangkaian acara peringatan hari ulang tahun Kodam 3 Siliwangi yang ke-78 berbarengan dengan HUT Bayangkara. Nah, kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kodam 3 Siliwangi ke-78. Ya. Juga kebetulan juga sebentar lagi rekan dari Polri melaksanakan kegiatan Hari Bayangkara ke-78 juga. Jadi kami sinergikan kegiatan bakti sosial di Tanan Akbar ini dengan tema Lodaya Siliwangi bersinergi. Memberikan kesejahteraan masyarakat yang kami gelar adalah hitanan untuk meringankan orang tua pada saat melaksanakan hitan. Diharapkan ke depan mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa dan jadi kenangan sehingga mereka siap menjadi generasi emas. Acara hitanan massal kali ini dihadiri langsung oleh Dandim 0610 Sumedang, Letnan Kolonel Infanteri Christian Gordon Rambu, beserta para staf Kodim 0610 Sumedang, Forkopimcam Pamulihan, Forkopimdes Pamulihan, beserta stakeholder Kecamatan dan Desa Pamulihan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Diki Guntara, Bandung TV.